Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Decan di channel Toko BJSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke sob, di video kali ini saya akan update harga Samsung terbaru di Februari 2024 ya sob ya. Kita langsung aja ya ke yang pertama, yaitu ada seri Samsung Galaxy A04e. A04e ini cocok banget nih buat kalian yang cari handphone buat kado atau buat anak ya. Untuk varian RAM 3/64 itu di harga Rp1.299.000. Berikutnya ada Samsung Galaxy A05 series om. Yang pertama itu ada varian 4/64 itu dibanderol dengan harga Rp1.499.000. Untuk varian RAM 4/128 itu dibanderol dengan harga Rp1.699.000. Dan varian 6 internal 128GB dibanderol dengan harga Rp1.899.000. Selanjutnya ada Samsung Galaxy A05s, itu variannya cuma ada satu ya, itu varian 6 internal 128GB dibanderol dengan harga Rp2.299.000. Dan selanjutnya ada tipe terbaru tentunya dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A15 LTE tentunya. Nah, untuk A15 LTE ini ada dua varian. Untuk varian RAM 8 internal 128 dibanderol dengan harga Rp2.899.000, dan untuk varian 8 internal 256GB dibanderol dengan harga Rp3.299.000. Dan selanjutnya ada Samsung Galaxy A15 5G sob. A15 5G ini cuma ada satu varian ya, itu varian RAM 8 internal 256GB. Untuk harganya itu dibanderol dengan harga Rp3.599.000. Nah, buat kalian yang cari handphone 5G di harga terjangkaunya dari Samsung, sekarang itu bisa ke A15 5G-nya. Untuk memorinya juga lebih besar loh sob, di 256GB. Dan sudah ada fitur ultrawide-nya juga loh. Selanjutnya di Samsung Galaxy A25 5G ya, sedia dua varian ya. Untuk varian RAM 8 internal 128GB itu dibanderol dengan harga Rp3.999.000, dan varian RAM 8 internal 256GB dibanderol dengan harga Rp4.399.000. Untuk keunggulannya tentunya udah banyak loh sob di A25 5G-nya. Yang pertama itu dia menggunakan chipset di seri sebelumnya ya, di A53 itu menggunakan chipset Exynos 1280. Dan untuk refresh-nya itu sudah menggunakan 120Hz juga loh sob. Untuk kameranya juga sudah tersedia OIS, jadi buat kalian yang suka foto ataupun video, itu hasilnya bakalan jauh lebih bagus dan videonya lebih stabil. Buat kalian yang masih cari Samsung Galaxy A53 5G, di BJSL masih tersedia ya. Untuk varian RAM 8 internal 128, itu dibanderol dengan harga Rp5.799.000. Dan ada free travel adapter ya, varian RAM 8 internal 256GB itu dibanderol dengan harga Rp6.299.000. Dan itu juga sama ya, kalian bisa mendapatkan travel adapter 25W senilai Rp300.000. Dan selanjutnya ada Samsung Galaxy A34 5G-nya nih sob di BJSL. Dan ini masih best seller juga nih sob di BJSL-nya, karena lagi ada cashback senilai Rp400.000 untuk A34 5G-nya. Untuk varian RAM 8 internal 128GB dibanderol dengan harga Rp4.599.000, dan varian RAM 8 internal 256GB-nya dibanderol dengan harga Rp4.999.000. Untuk selanjutnya ada Samsung Galaxy A54 5G. Untuk A54 5G ada dua varian juga ya, varian RAM 8 internal 128GB dibanderol dengan harga Rp5.599.000, dan varian RAM 8 internal 256GB dibanderol dengan harga Rp5.999.000. Jadi untuk A54 5G-nya cocok banget nih sob buat kalian yang suka bikin konten ataupun kalian suka ngevlog nih, karena di Samsung Galaxy A54 5G-nya ini udah ada fitur OIS-nya. Jadi keren banget sob buat dipakai video ataupun foto-foto. Oke sob, selanjutnya ada Samsung Galaxy M54. Nah, ini tuh satu-satunya seri M yang tersedia versi offline ya sob ya. Untuk kameranya juga udah 108 megapiksel dan juga baterainya udah super besar di 6000 mAh. Variannya itu tersedia RAM 8 internal 256GB, harganya dibanderol dengan harga Rp6.499.000. Oh ya sob, untuk promo-promonya dari A series sampai dengan M series kita akan bahas di video selanjutnya ya sob ya. Oke sob, untuk selanjutnya saya akan bahas soal tablet ya. Jadi bukan cuma handphone nih dari Samsungnya, ada tablet juga. Yang pertama itu ada seri Tab A8, untuk variannya RAM 4 internal 128GB dibanderol dengan harga Rp4.499.000. Untuk yang kedua itu ada seri terbarunya, yaitu seri A9, di harga terjangkau juga ya sob ya.
Ini untuk varian yang WiFi only, untuk RAM 4 internal 64 itu dibanderol dengan harga Rp2.299.000. Dan untuk varian yang LTE atau yang bisa menggunakan kartu itu dibanderol dengan harga Rp2.799.000. Untuk variannya itu varian 4 internal 64 ya sob ya. Untuk tablet ini tentunya cocok banget loh sob, dipakai buat anak sekolah misalkan, atau misalkan buat mesin kasir, itu udah pas banget bawa di Tab A8 nya karena tidak terlalu besar juga untuk layarnya. Selanjutnya ada Tab A9 Plus ya sob ya. Untuk Tab A9 Plus juga itu ada dua varian. Yang pertama itu varian yang WiFi only, itu untuk RAM nya 4x64 ya sob ya, dibanderol dengan harga Rp3.499.000. Dan untuk varian 5G nya itu beda lagi ya untuk RAM nya yaitu 8 internal 128GB, dibanderol dengan harga Rp4.499.000. Dan untuk yang varian A9 Plus ini tentunya udah support 5G lah sob. Untuk chipsetnya juga sudah menggunakan Snapdragon 695 5G. Dan selanjutnya sob, ada satu lagi nih dari tablet S9 FE nya yang tersedia di Bejesel. Untuk S9 FE nya juga itu tersedia dua varian ya di Bejesel. Untuk varian yang pertama itu varian yang WiFi, untuk RAM nya 6GB, internal 128GB, dibanderol dengan harga Rp6.499.000. Dan untuk varian yang 5G-nya itu dibanderol dengan harga Rp7.499.000. Dan untuk Tab S9 FE ini tentunya udah beda banget ya sob ya sama seri A-nya, karena di Tab S9 FE ini sudah tersedia S Pen dan juga udah punya ketahanan IP68, dan untuk prosesornya juga tentunya udah lebih ngebut lagi. Selanjutnya sob, kita beralih ke seri premium Samsung ya, yaitu ada seri S23 FE. Itu ada dua varian ya sob ya. Untuk varian yang pertama itu 8 internal 128GB, dibanderol dengan harga Rp8.999.000. Dan untuk varian RAM 8 internal 256GB, dibanderol dengan harga Rp9.999.000. Nah untuk seri S23 FE nya ini seri flagship paling terjangkaunya loh sob dari Samsung. Selanjutnya ada Samsung Galaxy S23 yang basic ya sob ya. Di Bejesel tersedia varian RAM 8 internal 256 dibanderol dengan harga Rp13.999.000. Selanjutnya ada Samsung Galaxy S23 Plus-nya ya sob ya. Di Bejesel tersedia untuk varian RAM 8 internal 256 dibanderol dengan harga Rp15.999.000. Dan selanjutnya ada Samsung Galaxy S23 Ultra-nya ya sob ya. Nah, untuk S23 Ultra ini di Bejesel tersedia untuk varian RAM 12 internal 256GB, dibanderol dengan harga Rp19.999.000. Lanjut kita ke seri foldable-nya dulu ya sob ya, atau seri lipatnya Samsung. Yang pertama itu ada seri Z Flip 5-nya ya sob ya. Untuk variannya tersedia RAM 8 internal 256GB, dibanderol dengan harga Rp15.999.000. Dan untuk Samsung Galaxy Z Fold 5-nya ini tersedia varian RAM 12 internal 256GB, dibanderol dengan harga Rp24.999.000. Dan yang terakhir nih sob, ada Samsung Galaxy S24 series-nya. Yang pertama ada S24 Basic, yaitu varian RAM 8 internal 256GB dibanderol dengan harga Rp13.999.000. Dan varian RAM 8 internal 512GB dibanderol dengan harga Rp15.999.000. Selanjutnya ada S24 Plus, itu sama ya, ada dua varian juga. Untuk varian RAM 12 internal 256GB dibanderol dengan harga Rp16.999.000. Dan varian RAM 12GB internal 512GB dibanderol dengan harga Rp18.999.000. Selanjutnya untuk varian S24 Ultra, ada varian RAM 12 internal 256GB dibanderol dengan harga Rp21.999.000. Dan untuk varian RAM 12 internal 512GB dibanderol dengan harga Rp23.999.000. Dan yang terakhir, untuk varian RAM 12 internal 1TB itu dibanderol dengan harga Rp27.999.000. Nah, jadi itu dia sob untuk update harga Samsung terbaru di Februari 2024. Dan buat kalian yang berminat, kalian bisa langsung datang aja ya ke Bejesel di Jalan Suha nomor 214 Majalengka, ataupun kalian bisa datang ke Intiko Majalengka di Jalan Kiai Haji Abdul Halim nomor 226 Majalengka. Dan buat kalian yang di luar kota, kalian nggak usah khawatir ya sob ya, karena di Bejesel tersedia juga marketplace yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan juga Shopee. Dan kalian juga bisa download ya aplikasi Bejesel di Play Store
Di sana kalian bisa cek update harga-harga terbaru, juga spesifikasinya. Di sana kalian juga bisa langsung order loh, Sob. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bersama saya, Deca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.